bosku. Sesuai pembicaraan. Ini sudah selesai. Saya akan menunjukkan ketidaksempurnaan pusaka. Itu apa? Saya akan menunjukkan kepada dirimu. Apa kau bersedia? Insya Allah. Saya harap setelah kau melihat pusaka baru Prindi yang belum sempurna, kau bisa berjuang bersamaku untuk menyempurnakan pusaka itu. Insya Allah. Dia mau munculkan pusaka. Hati-hati. Untuk ini jaga jarak lah. Anu bah, punten mundur dikit bah. Astagfirullah, printing. Cepat tu, syoloh, terserah dia. Ya, boleh dong tak? Jadi mesti pilih ni. Tenang, nak kau sebelum tenang. Ini terlalu. Ini garis ini. Tuh, guntur. Kita apa? Ya, mana tu? Jangan lagi tenang. Ambillah pusaka baru Klinting. Makasih ya. Masih letak-letak mas di ujung itu ya pak mobilnya tepat di ujung api baik, ujung api bawakan ke sini suri ini loh tuh ke sini mas. Kain atau pita? Ini di. Pakai oh, jaket aja pak, jaket mas. Jaket boleh. Bentar. Ini jaket. Gimana Pak Daek? Ini maksudnya, ayo ketakutan bat ini pak, ini sederin. Dek, tenangin dulu. Ya tapi sih tadi. Ada apa ini? Ini. Tunggu sepuluh. Oh, ayo. Tunggu mas. Tunggu, boleh dilihat. Oke, tunggu sini mas. Ini gede ini. Inilah yang dinamakan pusaka tombak paru klinting. Mana tombak paru klinting? Tombak mau jadi yang nyala. Kenapa dikatakan pusaka tombak paru klinting tidak sempurna? Sejatinya pusaka ini memiliki dua mata tombak. Sedangkan kau bisa melihat sendiri di sebelah sini itu adalah Purna sudah hilang ini. Ini ayo terus patah ya. Benar sekali. Patah sendiri tapi ngeri kok mas. Berbentuk naga. Tua banget ini ya. Terlihat tuh. Bahannya apa sih? Perunggu asli. Apa sih mas? Perunggu hitam. Berat banget ini ada 2 kilo lebih ini. Ini mas? Tumpul.